Danger, danger. I don't fit in, I'm a stranger. Believe these nuts. Danger, danger. I don't fit in, I'm a stranger. Believe Welcome to Mobile Legends. Okay guys, welcome back to my channel. Okay, teman-teman, di video kali ini gua udah nyampe di channel YouTube gua, dan di sini gua mau nunjukin gimana caranya menyembunyikan jumlah subscriber kita, guys. Jadi di sini ada penayangan dan subscribe, guys. Jadi di sini kita akan menyembunyikan jumlah subscriber kita, jadi orang lain nggak akan tahu berapa jumlah subscribe kita, guys. Di sini nantinya bakalan hilang dan cuman kita yang tahu, guys, jumlah subscribe-nya. Oke, gimana caranya? Kita langsung aja menuju aplikasi Google Chrome, guys. Oke, di sini gua udah buka aplikasi Google Chrome dan langsung aja kalian ketik www.youtube.com. Oke. Oke, tampilan utamanya adalah kayak gini, guys. Oke, kita tunggu. Oke, nah udah. Kita buka di bagian pojok sini, guys. Klik titik 3 atau garis 3 ini. Oh, salah. Oke, di sini kita klik di bagian channel saya. Oke, tampilan selanjutnya kayak gini, guys. Lalu kalian klik titik 3 yang ini. Dan kalian centang situs desktop. Oke, guys, kita tunggu. Nah, udah nyampe kayak gini, langsung aja kalian klik di bagian Creator Studio. Oke, yang ini ya. Oke, kita zoom dan pilih di bagian channel. Oke, kita zoom lagi dan pilih di bagian lanjutan, guys. Lanjutan. Oke, udah nyampe kayak gini, kita pilih di bagian kita scroll ke bawah. Oke, di sini ada jumlah subscribe. Tampilkan jumlah atau jangan tampilkan jumlah. Oke, kita pilih jangan tampilkan. Oke, jika udah kita pilih salah satu, kita klik selesai atau simpan. Oke, guys, sudah. Jadi udah dipilih jangan tampilkan. Oke. Oke, cukup kayak gitu, guys, dan langsung aja kita cek di bagian YouTube kita. Oke, di sini kita udah nyampe di bagian YouTube dan langsung aja kita buka channel saya. Oke, di sini kalian bisa lihat udah nggak kelihatan jumlah subscribernya. Dan di bagian sini masih kelihatan, guys. Tapi cuman kalian yang bisa ngelihatnya. Jadi orang lain nggak bakal ngelihat. Orang lain bakal ngelihat itu cuman tayangan doang. Nggak ada subscribe-nya. Oke, guys.
mungkin cukup gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video terupdate gua selanjutnya.